siapkan ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini tidak akan lebih dan tidak akan kurang, Pak Dokter. Kenapa? Karena dua hari sebelum undangan ini saya terima, setelah undangan saya terima, saya sudah duduk bersama dengan komunitas kecil saya yang tadi sudah disinggung-singgung dari awal bahwa saya mewakili masyarakat kecil tanpa pengala itu. Yang kebetulan tanpa pengala itu satu dusun yang agak jauh di daerah Desa Patiti bawah pemerintahan Bapak Rusli, yang sebelum yang dimana daerah apa namanya hutan atau lahan itu masih sangat luas dan masih sangat belum tersentuh sama sekali, banyak yang belum tersentuh. Oleh itu, sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pada forum ini, saya bercerita sedikit tentang sejarah tapak pangala itu sendiri. Karena sekarang ini malam ini kan kita bicara secara skop itu buat tank. Jadi mungkin ada saya yang lagi yang belum terlalu memahami sejarah kita di Mamuju, khususnya kita yang PWS ini. Saya menyampaikan bahwa secara singkat adanya tapak pangala di bagian Boteng itu kalau tersekam itu dimulai pada abad ke 17 14 itu tujuh belas baru tapak pangala datang. Ya Boteng duluan turun, kemudian disusul tapak pangala. Boteng itu kemudian kalau tidak salah berdomisili di bagian ini mulai dari Sarupang ya, kalau tidak salah sampai Limbeng. Sedangkan kami yang setelah itu turun itu berdiam di daerah transmigrasi sebelah apa ya maksudnya? Timur ya, Timur Boteng gitu ya. Nah, disitulah kita mengadakan apa namanya perjanjian bahwa kami akan tetap berdiam di sini untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang menjaga stabilitas adat istiadat yang kami alhamdulillah sampai hari ini kami pertahankan kelestariannya, mulai daripada bagaimana kehidupan sosial kita di sana, adat istiadat, terus dan lain sebagainya, sehingga pada kesempatan ini komunitas kecil kami di sana itu kami posisikan sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, yang ketika daerah itu dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu maka itu akan berdampak kepada dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Sambil contoh ya, saya mengira-ngira saja karena kita tidak pernah melakukan penelitian secara langsung. Kita tahu banjir itu tahun 2019 ya. 2019 banjir bandar Mamuju. Itu kami di sana memperkirakan akibat banjir itu adalah dampak dari penebangan hutan yang saya nilai belum terlalu parah bagaimana. Sehingga ketika ada kegiatan yang lebih besar lagi yang akan kita lakukan di daerah sana, ya kita bisa bayangkan bagaimana Mamuju dari daerah tersebut. Nah untuk itu pada malam ini Pak Ketua Komisi yang kami hormati, yang saya hormati, saya ingin menitipkan pesan dari hasil diskusi kami di sana dan kepada seluruh jajaran pemerintahan, yang karena kami ini adalah masyarakat biasa, tidak mungkin lah ya. Ini mungkin hanya bersifat aspirasi kepada Kang Doktor. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan. Jadi ketika apapun itu kegiatan perusahaan atau apapun namanya yang akan dilakukan di daerah sekitaran, khususnya di tapak pangala dan Boteng sekitarnya, di jelas daerah Timur Boteng itu, kami berharap, kami nitipkan harapan agar betul-betul dikaji dengan baik,
karena di sana kami komunitas kecil yang hidup dengan budaya yang atau adat istiadat yang kita pertahankan sejak dari nenek moyang kita dari Pitulung Nasalu. Dan ketika ada hal-hal yang bisa yang kegiatan-kegiatan yang berskala besar, itu kami khawatir itu akan bisa hilang dan hilanglah identitas kita. Nah, untuk itu pada malam ini pesan dari keluarga kita di sana kepada khususnya kepada Pak Dokter selaku ketua komisi, atau kami tidak tahu lah, di sana orang di sana tahu bahwa Pak Dokter Mahendra itu anggota DPR Mamuju, DPR Mamuju. Di sana orang tidak tahu komisi apa. Jelas beliau sudah di harapannya masyarakat di sana itu bahwa beliau harus memperjuangkan kami di sana. Jadi ini sangat kenapa saya hadir, karena akhir-akhir ini saya sudah memang jarang terlihat dalam kegiatan seperti ini, tapi ini menurut saya adalah sangat penting sehingga saya hadir malam ini untuk menyampaikan aspirasi ini. Jadi sekali lagi kami berharap agar segala kegiatan atau aktivitas yang berpotensi untuk merusak atau mencederai adat istiadat di sana itu akan mohon dipertimbangkan atau ditolak sama sekali. Jadi pada intinya malam ini kehadiran saya maupun komunitas kecil saya itu menolak segala kegiatan baik itu pemerintah atau lembaga apapun atau oknum yang bisa merusak lingkungan, yang bisa merusak mencederai adat istiadat kami sana. Mungkin termasuknya kepada Bapak pemerintah desa, ini titipan masyarakat sana, tolong dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.